Nah, ini dia nih game FPS yang lincah banget, rusuh banget dengan sentuhan supernatural, yaitu Bright Memory Infinite. Menceritakan agen khusus bernama Shelia yang menyelidiki sebuah fenomena aneh di sini yang ada black hole-nya ya cuy ya. Gameplay-nya ini fun parah, tembak-tembakan lah pokoknya lah. Movement-nya juga lincah banget, melee-nya juga enak. Pakai katana, bisa pakai super punch juga bisa. Bisa punya kekuatan tarik atau lempar musuh. Pokoknya grappling juga bisa. Wah, ini game the best lah pokoknya lah. Grafik game ini gacor banget sumpah. Visualnya stunning parah, dan ditambah juga audionya itu wah cakep lah bro pokoknya. Oh iya, game ini banyak kostum ya buat serianya dalam bentuk DLC. Pengalaman gue main ini fun banget, sesuai gue jelasin di awal tadi, rusuh banget pokoknya lawan musuh. Tapi sayang story game ini gak nyampe 2 jam. And overall ini game deserve 6.5. Game ini tersedia di Steam PC, Xbox Series, Nintendo Switch, dan PS5. Dan setahu gue ini ada versi mobile-nya ya, tapi berbeda dengan versi PC-nya. So, selanjutnya kita review apa lagi ya?